Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Albaya Bonsai, channel yang membahas bougainville. Sudah 330 lebih video yang membahas bougainville. Di video kali ini saya akan menyajikan video tentang jenis ID atau bunga impor yang gila berbunga, ya. Berbunga saja, mudah membungakannya, ya. Apa-apa saja jenisnya, ya teman-teman. Nah, jangan penasaran, jangan penasaran. Ya, pingin tahu, yuk ikuti videonya. Ini menurut versi saya yang saya lakoni selama yang saya amati, saya observasi selama 7 bulan. Masih ada lagi sebetulnya jenis-jenis bunga impor yang lainnya, tapi yang ini dulu. Yang mudah berbunga, ya. Ya, yang pertama bidadari. Bidadari adalah kategori jenis bunga yang baru untuk akhir-akhir di era tahun 2017-an sampai sekarang ini, 2017, 2018, 2019. Nah, bunga ini mudah berbunga. Kategori mudah berbunga dan ya berbunga-berbunga saja. Ya. Mudah untuk membungakannya, itu bidadari, ya. Warnanya dia agak keungu-unguan muda, ya. Nanti ada putih-putihnya nih di sela-sela daunnya, ya. Jadi bidadari termasuk kategori mudah, ya. Yang kedua, ice cream. Ice cream juga sangat mudah sekali berbunga bagi pemula kalau ingin tidak suka dengan tantangan untuk membungakan ice cream. Tanam gitu, kasih pupuk, nggak usah diapa, bunga. Pokoknya bunga aja dia. Begitu ya. Ini dia bunganya seperti ini. Ya. Dan ice cream ini bunganya ya berubah-ubah ya. Sama seperti bidadari. Kadang nanti merah semua, kadang baru nanti ada putihnya bercampur dengan keungu-unguan apa jingga atau ungu ini. Ya. Ini ice cream sakura. Yang ketiga, Wajid Alisha. Wajid Alisha mudah, mudah berbunga. Ya, kategori mudah sekali berbunga. Wajid Alisha ini bunganya seperti ini. Ya, Wajid Alisha ini, Wajid Alisha bunganya seperti ini. Ya, ya, berikutnya yang keempat, apa yang keberapa nih? Butterfly ungu. Oh, juga sangat mudah berbunga. Butterfly ungu, ya, mudah sekali berbunga, bunganya seperti sayap kupu-kupu, maka dibilang butterfly, ya. Yang selanjutnya, ekor musang putih, yang juga mudah kali berbunga, bunganya putih seperti coconut ice, ya, tapi dia menumpuk, kalau dia dipanjangkan dia seperti ekor musang, bunganya itu menumpuk. Nih, seperti ini. Ekor musang putih. Selanjutnya Red September. Ya. Bunganya cantik. Red September, ya, ada moka-mokanya merah bercampur dengan moka. Ya, seperti ini bunganya Red September, mudah juga ini berbunga. Mudah. Kemudian Magic Beauty. Magic Beauty kategori mudah berbunga. Ya, ya bunganya seperti ini. Nih ada keputih-putihannya, lilak, ya. Betul-betul beauty, beauty ya. Kemudian juga yang mudah berbunga, Bengawan Solo. Wois, mudah berbunga nih Bengawan Solo. Ah, bunganya seperti ini. Oh, kalau rimbun wah, mantap, ya Bengawan Solo. Lalu ada menyusul Ladybird. Ladybird, baik Ladybird biasa maupun Ladybird Marvel, itu mudah berbunga, ya. Nah, teman-teman, itulah untuk sementara jenis-jenis bunga bougainville yang ID-ID baru yang mudah berbunga. Ya, mudah berbunga, artinya sangat mudah untuk dilakoni. Ketika hujan atau panas dia tetap berbunga saja. Di sini cuaca sudah seminggu ya hujan terus, tapi dia tetap berbunga. Itulah mungkin
kelebihan dari bunga-bunga yang tadi. Masih ada yang baru seperti misalnya India Supiana juga kabarnya mudah berbunga ya. Kemudian apa itu lagi? Ada Farm Opal. Ya, Opal Flame juga nanti mungkin akan mudah berbunga. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Ya, mudah-mudahan berguna sebagai informasi.